Hasrat pihak Barat ingin menjatuhkan ekonomi Indonesia sejak dari dulu lagi sampai ke hari ini sebenarnya tidak kesampaian. Indonesia dianugerahi dengan sumber daya alam, sumber daya manusia dan pasaran internal yang besar membuat pihak Barat masih gagal untuk menjatuhkan Indonesia. Zainal Abidin Tahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Diharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dimurahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bercerita tentang maritim, negara maritim seperti Indonesia ni. Jadi penggunaan kapal itu tidak dapat dielakkan. Di kalangan dalam negeri daripada kegunaan militer, daripada kegunaan penjaga pantai, ya, bakamlah, lagi feri penumpang dan berbagai-bagai lagi kan. Kapal nelayan misalnya. Jadi perusahaan dalam negeri itu memanglah penting. Jadi salah satu yang mencuat adalah PT PAL yang semasa Krismon dulu IMF menasihatkan untuk menutupnya. Tapi kerana tekad untuk terus eksis, dia melalui satu perjalanan yang cukup menguras cara bagaimana untuk menyelamatkan PT PAL daripada bangkrut. Jadi semasa tu negara harus bantu lah, walaupun negara dalam keadaan sulit semasa itu kan. Jadi negara terpaksa bantu dan hari ini PT PAL sudah berkembang maju. Dan paling menakjubkan adalah dia tetap milik negara sepenuhnya. Tidak diswatakan. Kalau diswatakan, tidak ada banyak pelabur yang ingin melabur kerana risikonya cukup tinggi semasa itulah. Tetapi setelah daya maju, banyak investor yang mengincar sudah pasti, dan negara tetap tidak menjualnya ke perusahaan investor-investor besar, tidak melepaskan saham atau membuka sahamnya ke investor-investor besar dunia. Dan sudah tentu kalau investor besar dunia masuk sedikit sebanyak, perjalanan perseroan akan terganggu lah, kerana kebijakan tu akan diawasi bersama lah. Kerana investor besar ni memang dia bukan bermain di satu bidang, dia bermain dalam semua bidang termasuk mass media, termasuk sebagainya, punya saham di media sosial. Jadi sangat sulit untuk berkembang sendiri. Makanya Indonesia memilih tidak menswastakan PT PAL. Dan kita nonton bersama bagaimana PT PAL bisa eksis sampai sekarang ini sudah menjadi pemain internasional. Jadi kita saksikan video berikutnya tentang PT PAL. Video ini adalah daripada channel Info Awi Bisana yang cukup menarik, dan saya syorkan anda semua subscribe ke channel ini. Hai semuanya, PT PAL Indonesia Perseru merupakan perusahaan galangan kapal terkemuka di Indonesia. Nah, sekarang mereka telah menunjukkan kebangkitannya yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir, setelah hampir mengalami kebangkrutan. Perusahaan ini telah berhasil bertransformasi menjadi pemain kunci dalam industri maritim nasional di Indonesia saat ini. Masa sulit yang dilalui PT PAL adalah pada awal tahun 2000-an. PT PAL mengalami masa sulit akibat krisis ekonomi global yang dikenal dengan krisis moneter. Krisis ini memukul keras ekonomi Indonesia, mengakibatkan banyak sekali perusahaan termasuk BUMN mengalami kesulitan keuangan, tak terkecuali galangan kapal satu-satunya milik negara kita. Perusahaan ini terlilit hutang yang sangat besar, hingga status kolektibilitas keuangannya berada pada level 4, yang artinya hampir bangkrut.
Bahkan IMF atau International Monetary Fund merekomendasikan PT PAL untuk dinonaktifkan. Beruntungnya, tidak dilakukan pada saat itu dan pemerintah berusaha mempertahankan PT PAL. Jika itu dilakukan, mungkin PT PAL akan bernasib sama seperti IPTN atau PT DI yang mengalami kesulitan hingga sekarang untuk berkembang. Permasalahan krisis moneter di Asia, di Indonesia, banyak hutang yang membengkak itu adalah hutang daripada sektor swasta, bukannya daripada pemerintah. Pemerintah hutang yang sedikit, tapi sektor swasta yang terjejas teruk. Namun dengan langkah restrukturisasi yang tepat dan kepemimpinannya yang visioner, PT PAL kini telah berhasil bangkit dari keterpurukan tersebut. Salah satu faktor kunci kebangkitan PT PAL adalah transformasi dan inovasi yang dilakukan secara menyeluruh. Perusahaan ini menerapkan strategi baru untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta mengembangkan produk-produk yang inovatif. Berbeda dengan BUMN atau perusahaan yang lain, hal utama yang dilakukan PT PAL adalah fokus untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas SDM. Barulah langkah selanjutnya yaitu fokus pada pengembangan teknologi. Bukti atau indikator kebangkitan PT PAL Indonesia antara lain nih, yaitu PT PAL saat ini mulai fokus pada rantai pasok yang di Surabaya dengan cara membuka kemitraan atau dengan industri lokal sekaligus transfer of teknologi serta pelatihan pada calon mitranya. Ini dilakukan karena PT PAL ingin membangun ekosistem maritim yang kuat di Surabaya dan sekaligus di sekitarnya. Upaya ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan rantai pasok yang handal serta mengembangkan tenaga ahli yang kompeten di wilayah tersebut. Membantu industri lokal, SME ataupun UMKM yang banyak bermitra dengan PT PAL dan meningkatkan ekonomi pemitraannya tu. Jadi bukan hanya PT PAL yang dapat bisnes ataupun berdaya saing, tapi mitranya, dan kebanyakan mitranya adalah UMKM. Dengan strategi ini, PT PAL berupaya untuk tidak hanya meningkatkan kinerja dan daya saingnya sendiri, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan ekosistem maritim yang berkelanjutan di Surabaya. Tentu, ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi industri maritim di Indonesia secara keseluruhan. Jadi, PT PAL saat ini bukan lagi berpikir bagaimana caranya untuk membuat sebuah kapal yang canggih, melainkan mereka sudah berpikir untuk membangun sebuah industri maritim yang kuat. Bukti lainnya, PT PAL Indonesia telah menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan internasional untuk transfer teknologi dan peningkatan kapabilitas. Hal ini membantu dan meningkatkan kualitas serta kompetitivitas produk mereka di pasar global. Salah satu contoh, misalnya, PT PAL telah menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan perusahaan raksasa asal Prancis, yakni Naval Group. Bagi yang belum tahu, Naval Group adalah salah satu perusahaan maritim dan pertahanan terbesar di dunia. Perusahaan ini juga menjadi salah satu perusahaan tertua dalam industri maritim, karena mereka sudah berdiri sejak abad ke-17. Dulu dikenal dengan DCNS, kemudian berganti nama menjadi Naval Group pada tahun 2017. Kapal selam Scorpen yang digunakan banyak negara, sekaligus kecanggihan kapal frigat Belhara, saya rasa sudah cukup untuk menggambarkan kapabilitas Naval Group dalam menguasai teknologi maritim. Nah, penandatanganan MOU antara PT PAL dan Naval Group ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas bersama dalam meraih pasar potensial baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemitraan ini juga didasari pada kontrak yang telah ditandatangani oleh Kementerian Pertahanan Indonesia untuk membangun 2 unit kapal selam Scorpen yang sepenuhnya diproduksi di fasilitas hanggar kapal selam milik PT PAL, yakni di Surabaya, Indonesia, bro. Ini juga mengukuhkan bahwa PT PAL adalah galangan kapal satu-satunya di Asia Tenggara yang mampu memfasilitasi pembuatan kapal selam. Tentu, kalian harus bangga, bro, mempunyai perusahaan atau BUMN seperti PT PAL. Bukan hanya membeli, tapi membawa ke Indonesia transfer of technology dengan membuat kapal selamnya di Indonesia. Dan ini bagi representasi kepada
pembuatan kapal di Indonesia. Yang kapal ini akan dijual di kawasan regional. Jadi perusahaan daripada Perancis tidak perlu membuatnya di Perancis, tapi membuatnya di PT PAL untuk pasaran. Penandatanganan MOU ini juga telah membuka jalan kolaborasi yang lebih mendalam di luar konstruksi kapal selam itu sendiri. Salah satunya yaitu proyek utama yang saat ini disoroti dalam kemitraan ini, yakni pengembangan frigate multifungsi Belhara. Nantinya, PT PAL akan mendapatkan transfer of teknologi penuh untuk desain kapal lengkap dengan teknologi tinggi dan modern serta manajemen pembangunan kapal frigate secara digital. Hal ini akan semakin meningkatkan kapabilitas PT PAL dalam membangun kapal frigate canggih dan bersaing di pasar global. Selain itu, PT PAL mempunyai diversifikasi produk atau produk yang bervariasi. Bagi PT PAL Indonesia, diversifikasi produk ini berarti mereka tidak hanya fokus pada pembuatan kapal militer dan kapal niaga saja, tetapi juga mengembangkan produk dan layanan di sektor energi dan infrastruktur pantai lepas. Misalnya nih, anjungan lepas pantai, PT PAL telah memulai pengembangan kemampuan dalam merancang dan membangun anjungan lepas pantai yang digunakan untuk eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Ini termasuk struktur anjungan, modul pengolahan, dan platform pengeboran. Selain konstruksi fisik, PT PAL juga menyediakan layanan integrasi sistem yang mencakup instalasi peralatan dan sistem yang diperlukan untuk operasi anjungan lepas pantai. Kemudian, PT PAL juga telah memproduksi berbagai jenis kapal penunjang untuk industri minyak dan gas, seperti kapal suplai, kapal angkut personil, dan kapal pendukung lainnya yang diperlukan untuk operasi lepas pantai. Selain itu, ada juga kapal penelitian dan survei. Mereka juga telah mengembangkan sebuah kapal yang dirancang khusus untuk penelitian dan survei geofisika. Lebih dari itu, mereka juga telah mengembangkan kapal dan struktur energi terbarukan. Kapal ini dapat digunakan untuk instalasi dan pemeliharaan turbin angin di pantai lepas yang merupakan bagian dari pengembangan energi terbarukan. Jadi, PT PAL ini sudah berkembang jauh. Jauh daripada asalnya kan, hanya dengan hanya membuat kapal. Tapi kali ini PT PAL sudah merambah ke anjungan minyak lepas pantai. Ataupun kita dalam bahasa Inggrisnya oil rig dan berbagai-bagai lagi keperluan atau kebutuhan untuk eksplorasi laut. Selain turbin angin, PT PAL juga mengeksplorasi pembangunan platform untuk instalasi energi terbarukan lainnya seperti energi gelombang dan energi matahari yang dipasang di lepas pantai. Diversifikasi produk ini dilakukan oleh PT PAL Indonesia supaya tidak mengandalkan satu jenis produk saja. PT PAL dapat mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi permintaan di sektor tertentu. Misalnya nih, mungkin suatu saat nanti gejolak politik global akan mulai berkurang. Nah, di saat itu, masa damai dan tenang tentu tidak banyak negara membutuhkan peralatan militer, termasuk kapal perang. Nah, disitulah PT PAL dapat menjual produk lainnya selain kapal perang. Jadi ke depan dengan potensi potensi maritim yang ada di Indonesia, PT PAL punya masa depan yang cukup cerah. Contohnya bisa membuat galangan kapal di tempat-tempat lain yang ada di Indonesia.